Pertandingan Taman Sekolah dan Universiti serta seni flora yang diadakan sempena Floria Diraja Putrajaya diyakini satu-satunya pertandingan seumpamanya di dunia. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Tan Sri Dr. Asih Cik Mat berkata pertandingan kali ke-6 diadakan itu mendapat sambutan lebih 1,950 peserta terdiri daripada pelajar, pensyarah, guru dan wakil PIBG. Sebanyak 60 buah taman mini rekaan pelajar sekolah dan penuntut IPT tempatan dipertandingkan dengan peningkatan dilihat ketara dari segi konsep taman, kualiti kerja dan bahan tanaman yang digunakan. Jadi saya rasa program ini pun kita adakan bersama dengan Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan dan mungkin kita boleh hebatkan lagi pertandingan ini pada masa-masa akan datang supaya pada kanak-kanak dan sekolah yang menang tu dia rasa satu bangga betul dia dapat sampai ke Putrajaya, ke Floria Diraja Putrajaya, yang itu rasanya begitu membanggakan. Sementara itu, College Rizda Melaka berjaya meraih anugerah emas bagi kategori universiti untuk kali kedua berturut-turut dan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan hadiah iringan. Manakala Sekolah Menengah Seri Indah dan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1 memenangi anugerah emas kategori sekolah menengah dan rendah dengan membawa pulang wang tunai RM1,500 dan hadiah iringan. Kami memang seramai, total kita 15 orang. 15 orang. Dan kemudian kami pecah kepada dua. Satu bahagian untuk waat dan satu bahagian untuk garden. So garden kita seramai 10 orang. So kami 10 orang mengambil masa kat sini, kita dah prepare dekat di Melaka, Kuala Rizda, selama 1 bulan untuk kita prepare structure lah. So kat sini kita just loading saja. Kita jual loading dan buat kolam apa semualah. Floria ni dia nak konsepkan fantasi. Jadi kita orang fikir dengan kita orang sekolah menengah. Jadi macam remaja-remaja fikir tengok movie semua. Tengok ada movie Avatar paling sesuai lah. Hadiah-hadiah disampaikan Presiden PPJ Tan Sri Dr. Asih Cik Mat di Floria Diraja Putrajaya Presint 4.